Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedherek wonten rakah para santri, syukur Bapak Ustaz Mustofa, Bapak Ketua Pak Amir, Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah. Alhamdulillah kami rahmatipun Gusti Allah, kami nikmatipun Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya tesih kesan wonten alam rojo. Urip niku nikmat. Nikmat kan boten, Bu? Nek urip kok mati penak endi? Lha. Nek urip karo mati kira-kira penak endi? Allah. Nek penak urip kok ana wong lalu. Terus kesaniku minangka nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala mergi kanthi modal kesengsan kula njenengan sedaya niku tesih gadahi kesempatan amal saleh. Kranten nek pun tak jentit lolo. Wong mati ora nek obah ngendeni nek urip mangkat haji. Nek urip boleh duwe. Niku estu terus pelajaran. Tonggo-tonggo kula wingi niku kathah sing dosa-dosa benar gerak. Ya niku cucu-cucu ngono wae diambil mulai tak isro niku. Dari itu Pak, Waalaikumsalam, Tribun, Gok, Pangsul, Ogi, mati itu saja. Ya orang kok gering ngabari. Sisu apa mati, doi layan, ya orang. Dari dahulu itu, Pantunnya Pak Yai Kusin Prakitan. Sesuai ke Jawa Timur, itu pun mendiko. Kata, amin. Boleh kurang saya mulai. Sok dengan aku yo. Sok dengan aku yo. Pas Jumat di pamiti dari garwani. Ya, ulo aja rapat dulu. Pamiti pas pamit, untuk minggu sebule pun tidur untuk serah makan. Pas kalau tuman, yang terkenal itu kan tuh. Mugi pecah Rasul Khotimah dinten Jumat. Bila lahir di situ pas Jumat, pas jam ngajen Jumat. Pas ngajen Jumat kamundut mangkat sholat wonten dasaripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tegel berbagi duit butuh sehat. Bi
piro wae dibayar anggere iso mari. Lha mari iki alhamdulillah. Alhamdulillah iki kok tenan sedaya kok tese mari iki hidayah. Malam Jumat lagi lagi gitu. Niki nek tiyang boten diparingi hidayah ya. Tak ngelamun jero masjid. Apa ini hudan-hudan pena kemul apa ini nenek datang berkata kok orang-orang masih senang pengajian ya. Alhamdulillah kutang sedang Jepang surawat sosalam mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber amal itu sebuah suara langsung dan kemana itu dari sana. Bapak-bapak di dalam rumah, kalau ini mulai hujan, rezeki itu mulai di dalam sholat. Subhanallahi asrohi alladhi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alladhi baruna Allah minri yaumin ayatina. Innahu wasdaniul basir. Niku ulang kerja. Ulang keluar. Ulang sabar. Niku Allah kami dalam nabo solat. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya memberikan rahmat 10 kali.
Niki nek dunia perbankan niku lipat 10 kali lipat alias bunganya 1000%. Nah niku selamat. Nomor kapitalis selamat aku amalan sing dijamin diterima. Nek kula njenengan ngamal liyane niku mungkin makbul, mungkin mardu, mungkin diterima, mungkin ditolak. Tapi selamat pasti diterima. Kenapa? Ngeten. Saiki ngeten iki. Kula njenengan ndonga ngene. Allahumma ya Allah, sholli limpahkanlah rahmat wa salim dan keselamatan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Apa mungkin Allah mengatakan tidak? Pasti ya. Kira amal yang paling gampang niku maca selawat. Terutama bulan Sya'ban. Dikatakan kene mau selawat. Ping pira monggo terserah. Dadi apa? Karena apa? Karena Nabi sudah penuh rahmat sehingga ketika ditambah rahmat maka nanti akan tumpah. Sebentar. Dua, karena kita cinta Nabi. Nabi itu pun dijamin selamat. Tapi karena kita cinta, wes duit kedibane ini bu, orang cinta. Karena orang cinta cewek, ceweknya ayu kulitnya putih. Genap cewek ayu kulitnya putih tu pokai. Napa ni kok? Alas bedah putih bengkuan. Wong bocah wes putih. Isih tu pokai alas bedah. Kamu kok pembantunya ireng orang tu pokai. Apa-apa? Kenapa? Karena cinta. Cinta itu membuat orang memberikan padahal yang diberi sudah punya. Sehingga diwis duwi. Ini nek cinta kok dikei? Ngomong cinta kok. Enten tiap sing setri dekan sing katong satpam bayar dekan pesetong kira-kira nanti dekan. Ini saya kaku ya saya belanja nyodinya sidik-sidik tak di rapopo. Tapi kenapa? Tengok cinta. Maka sholat pun dilakukan karena apa? Karena kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga, Nabi Muhammad itu diutus Gusti Allah setelah Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa itu dikultuskan oleh pengikutnya setelahnya, dikultuskan sehingga dianggap sebagai anak Tuhan. Benar-benar karena ini orang Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Bahkan lebih dari itu disebut Tuhan. Nah, karena ada kecelakaan seperti itu maka kita diberikan sholawat. Untuk apa? Untuk memastikan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan. Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Jenengan sholawat sing paling gampang sholat Jibril. Napa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pengin rezekine lancar. Niku saben dinten diwaca ping 1000. Niku sing lakoni buktike. Jenengan tekan hadise rapet. Oh kadang dia tuh sekolah buktian kok, sekolah buktian. Upamane mawon jenengan tidak tergesar, sing isih urung mawane, panas betul,
Nanas gitu. Jadi kok hadis ini pembuktian pakai nanas. Nah. Eh rezeki seret selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ping saya mawon. Ini pun dilakoni ra nganti setengah jam. Luwe suwe delok Andi. Nah ini maca selawat. Bulan apa? Ruah. Di 15 Sya'ban niku amal tahunan niku diangkat. Terus amal panjenengan niku diangkat benten-benten. Enten amal harian. Amben dino setiap hari malaikat malaikat niku enten jaga. Ibaratnya satpam. Ada malaikatul lail, ada malaikatul nahar. Malaikat malam niku jogone mbengi. Subuh asar munggah. Subuh medhun, malaikat siang niku. Awan nek ning bumi. Engko asar medhun. Sesuk subuh munggah niku malaikat malam. Lah, malaikat malam, malaikat siang. Niku petuke pas waktu subuh kali barasan. Mulane sholat subuh karo sholat asar niku dijogo tenanan. Soale apa? Malaikat munggah laporan. Ya Allah, kula ningali tiyang Karangjati nembe do sholat. Lho. Asar. Subuh nggih ngeten. Subuh nggih laporan. Mulane sebuah kasar itu tiga dipersaksikan para malaikat. Ya bu, amal hari ya. Esok bersubuh asar bermasar. Enten mingguan, amal mingguan itu diserahkan dino kemis. Milane dino kemis, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asri poso, asri siap. Siap apa? Siap kemis. Nek kemis nek napa? Karena catatan amal seminggu itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah. Yo, jenenge pengin pas diserah iki lagek so, lagek po, lagek poso. Dan amal tahunan niku penyerahannya tanggal 15 Sya'ban. Dan ini diambil apa? Ban Sya'ban terus Roma Ramadan poso. Bulan Sya'ban itu mendekati Nabi kecepet 2 bulan yaitu Rajab dan Ramadan. Rajab niku di agungke mergo min ashuri luhuru termasuk bulan yang mulia, bulan sing rawan perang. Jadi nek Rajab niku perang fisabilillah menangsal. Apa meneh perang ngrebutan kikis. Perang rebutan cahane perang rebutan cewek. Ngisi-ngisi. Kaya ra liyane wae. Ramadan bulan yang dipuliakan juga. Karena apa? Bulan turunnya Al-Qur'an. Sya'ban iku lek tengah-tengah dicepit. Karena Sya'ban itu sebelumnya dimuliakan, setelahnya dimuliakan, maka Sya'ban ikut mulia. Sakniki ngeten nggih. Ngapunten umpamane sekarang kene iki Pak Jokowi. Sing kiri Pak Ma'ruf Amin. Tengah-tengah Pak Mustofa. Kira-kira disubi kira-kira ikut dari sebuah lagi. Kecepit kan kecepit. Kanan Sri Sultan. Kiri Pak Kuala. Tengah-tengah pulau. Pulau ini jadi biasa. Ini gandeng cerak Sultan. Cerak Pak Kuala. Lalu juga ya beda.
monggo aduan muncul. Dan apa? Kejepit, kejepit. Nah, saban itu kejepit rojab kalian Ramadan. Mula Kanjeng Nabi dari ken ngatah-ngatahaken siang, ken ngatah-ngatahaken poso ing dalem wulan Saban. Iki. Lah Saban iku sadurunge Ramadan, jeneng biyen Mas. Tekno sadurunge Ramadan, Saban iku kangge persiapan menghadapi bulan Ramadan. Wah Mas, poso ra ya kaya bedina itu. Kaya dek taun iki ta? Betul. Tarane kaya dek taun iki to? Betul. Padha wingi. Cuma nek kualitase pengen ningkat ya kudu latihan. Lah kualitase pengen ningkat kok. Meskipun puasa besok sama dengan puasa kemarin, yaitu menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kualitasnya kudu bidu. Kalau jenengan itu ora bedino sholat kok, gimana? Tapi jenengan tahu bahwa ngangen-ngangen sholat usah kirowingi apik endi. Nanti betul bu, ngangen-ngangen nanti betul. Tak aleh ya ini. Jenengan nanti betul ngangen-ngangen. Bayar bujuku sing dinengi aku yang tidak pada opo. Nanti ngangen-ngangen betul. Nah, niki loh. Kadang-kadang kalau jenengan itu tidak pernah muhasabah kualitas amal. Sing dimuhasabah pasti kualitas amal. Malah muhasabah kemarin satu hari satu jus, maka kalau bisa besok dua jus mesti kuantitas. Coba saat ini kalau jenengan mikir kualitas, kualitas bobot mentese cara bintas sekolah itu saya suwe bijine saya apik. Ajeng Ramadan. Milana apa? Tenulan Saban persiapan. Nek ngulang Ramadan kenapa sunggal ten poso? Enten siang. Siang niku ibadah sing istimewa. Istimewa apa? Ora eneng sik ngerti. Mula mboten enten lomba puasa. Masjid Karangjati bisa ngadakan lomba azan, bisa ngadakan lomba sholat, bisa ngadakan lomba baca Quran, tapi ndak bisa ngadakan lomba puasa. Mengko tak neng WC sike ngelek banyu ya ora sing ngerti. Lah puasa niku ibadah yang sangat rahasia. Niku istimewaan. Sehingga apa? Gusti Allah ngendika, "Kullu amali bani Adam lahu ila sawfa innahu li wa ana ajzibi." Semua amal anak Adam, semua amal manusia niku kanggo awake dhewe kecuali poso. Poso kanggo aku sing paring ganjaran. Nek liyane poso diterangke. Sholat jamaah itu likur derajat. Sholat di Masjidil Haram 1000 bali masjid liyane. Sholat di Masjid Nabawi 1000 bali masjid liyane. Sotako 10 ping tekan itu 100. Ngene to kadarane. Tapi poso unlimited. Bisa jadi tidak dapat pahala, bisa jadi pahalanya tidak terhitung. Ini siap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siang itu digawe tak napa? Ben takwa. Takwa niku napa? Takwa niku
nek menggah huruf e takwa enten sekawan. Pinten, Bu? Takwa itu enten huruf? Coba dihitung setunggal. Terus? 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 Sing salah kula njenengan. Kula kalau sekawan kok itu 5. Sing salah sinten? Pertama tak, kedua of, ketiga wawu, keempat ya. Oh, nek ngono kuwi ya apa-apa. Tak menapa talado andap asor lembah manah rendah hati. Orang puasa iki kudu rendah hati. Wong gagah kaya apa nek ngeleh ya muncrut eling ae. Mlakune ndumplu wae. Napa, Pak? Rasa rendah hati. Jod ngantek wis poso isih sok sombong. Sombongnya apa? Sombongnya apa? Rumangsa luwih apik. Batal hak wong tunas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kapan kula njenengan remehke wong liya? Ngapunten. Hebat kaya ngomong ibadahe niku iso ambyar. Aku nek sik imam tae aku megah pamakmu. Lha ngopo? Bendinane ning bakul trasi kok ngimami salat ramamun. Nek sik sombong. Enek wong lenang kok kandhane bojone dilingke ngetak. Mas. Mau apa bener? Niku jenenge wong lenang sik sombong. Enek ustaz dilingke jamaah. Kok nesu? Tak? Boten mesti. Kok mesti jamaah? Iya. Iya. Nesu niku jenenge ustaz sing sombong. Iku jangan sampe sombong. Lah sak iki niku ra tiyang niku sombong to. Ciri wong sombong iki gampang. Seneng ngece wong liya wis niku tok. Seneng ngece wong liya. Kadang kala sing diece iki luwih apik. Ning kadung ora seneng terus diece enten tenan ra seneng karo gubernur, gubernure diece. Kampung kok sing ngece dadi RT ya ora gegam. Ngeten mboten? Kok dadi RT, dadi kepala keluarga gagal kok. Tapi ngelokke gubernur, ngelokke presiden, ngelokke menteri, ngelokke kamu ke dia juga gak bisa apa-apa. Lihat ini saat ini niku, Pak Bu, kadang-kadang dia iso ngelek-elek orang yang itu afdol, seakan-akan afdol. Bila apa? Ampun antos kulon jenengan duwe hobi ngelek-elek wong yo mintekno beda organisasine, mintekno beda partai politike, mintekno beda pemilihan presidene. Jangan, jangan rugi kita. Sholat kita wis di khusuk-khusuk nih. Tapi ati sing karo wong liya, naudzubillah ya rali. Hati benci pada orang lain. Kata Imam Syafi'i apa? Wa nur yudha an kulli aibin kalilatu walakinna tasdidu bil masabiya. Meripat iki nek wis kadung seneng. Pokoke jos. Ning nek kadung sengit gembos. Nggih ta? Apa? Aja seneng ngelek-elek li ya. Soal ini ku melanggar Al-Qur'an. Lho kok melanggar itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin 'asa an yakunu qad
Lah orang melanggar sunnah sesederhana yang muncul itu sing apik lungguh nang adeg. Hah? Bangga nggih? Bangga. Nek adeg hukume napa? Muncul adeg itu hukume napa? Makruh. Makruh jenenge makruh tanzih. Makruh tanzih iki makruh ning luwih cerak ning rapopo. Nyebu sunai lenggah. Nek ra lenggah adeg rangkis sunah ati mah makruh. Ning nek ngelek-elek wong liya niku justru melanggar Al-Qur'an. Ngelek-elek wong liya niku melanggar Al-Qur'an. Soale Qur'an nerangke la yasqa aja ngece, aja ngorok-orok. Krana napa? Asa ayyakunu khairan. Soale iso sing dielek-elek malah luwih apik bang sing elek. Siang kok orang tawadhu namun bilai. Nomor kata kali kof, kona'ah. Kona'ah ini ku nerima. Nerima ini ku nerima. Ya kerja tapi orang ini perkara ngopi. Buat itu kerja. Tapi dengan hasil seperti apapun dia terima dengan ridho. Soalnya ini Pak, kerja itu tidak menentukan hasil. Kalau tetangga tiang kerja kalau tiang lekaran ini ku hasilnya kan ahli. Kau bodoh. Kau bodoh. Nek sing kerja kulo sing lekaran Abu Rizal Bakri sudah nanti kada ini. Kau kerja kalau lekaran ini kan ahli dikasih ini. Kenapa nih Pak? Banyak mana? Banyak kerja. Wayang tentang gue pulau nih bu. Kerja sedino entuk 150.000. Pas loro nikelikan sedino entuk 1.500.000. Lu tunggu nih atau bisa satu genep. Wong ini walas, ini sakit orang ratus. Mungkin lah pembantan. Jadi rezeki ini tidak semata-mata kerja. Ya supaya bisa lo, tapi untuk kudu kerja, tapi tidak semata-mata kerja. Nah, kalau ini aku terima. Imam Syafi'i ini kok. Yang sakit. Ila kunta wa qalbin konu'in fa'anta wa malikun dunya sawa'u. Kalau kamu punya hati yang terima, kamu seperti pemilik dunia. Terima. Alhamdulillah. Pengine yo dadi wong sugih. Arep yo wong rapi sugih. Rata-rata pengen sugih. Ning gandeng ra iso kelimate beda. Alhamdulillah sing penting aku cukup. Ning asline pengen sugih. Lebu sing nyekeli me. Sing nyekeli mikir pengen oke. Sopo-sopo tuh pakan iki yo iki Innova. Pingine dene kok biasa wae Innova bonsai. MG ngene kok. Ya konean ditopo wae ngene lho. Wong siang iso konean. Lan sing marane rusak-rusak ekonomi dari rumah tangga sampai negara niku tak tahu orang-orang yang nerima orang nerima mulanya kan sing nyolong, sing garong, sing korupsi ya kan itu sing yang watak lek orang nerima iso sing lenang kita nerima sing ngedok sing nerima ya iso mas masa Bu Mustafa kalau ini anyar bonang orang anyar akhirnya gue biasa kuleke kalau banyak butuh spend berarti bicara aneh kadang-kala sebenarnya oh aslinya orang konaan bujurnya konaan jebol di pasar dia tuh karena lo nonton TV kan bujurnya apian pacarnya jalur
macam-macam. Nah niku biasanya wong lanang sing kebagusan. Ya kok kula niki mboten. Wene kok jane kebujeng ra percaya lho. Kula niku bojo siji tak golek ndi. Lah kok niki ra kula, niki lagi prei ra salat. Ra aja. Lah niki kono. Pengine di bojo ayu. Umumnya orang lanang, gue pengen di bojo ayu, Pak. Bu kok, Pak? Bu. Bu. Umumnya orang lanang pengen di bojo ayu. Lah kok itu orang ayu? Ya kok lanang? Alhamdulillah. Orang ayu rapopo. Pak Awet. Orang ayu rapopo. Malah iso ewang-ewang. Orang ayu, Pak. Entek gue macak, entek gue nyalon, ngoncek salaknya akon, mas dioncekkan salaknya nanti tanganku bisa mentukutinya kemayu nepal. Warok, apa itu warok? Warok niku menjaga dari yang subah, apalagi yang haram, subah kakak dijaga jok ngetek. Milanya tiang itu poso, coba menghasilkan maaf saja. Wong poso ini sing halal ora dipangan lho. Sing halal ora dum. Meskipun iku daging sapi le moto bleh moto bismillah awan-awan terasa aja. Meskipun aqua fit apa boleh? Le mineral. Pure tau. Wes pat-pat lah. Iku halal. Tapi nek poso ora oleh di ujug. Mila napa kudune udan sok sing warok sing pirak. Nek haram ora. Nek haram ora. Gampang yakin. Ya, yakin. Optimis. Wong poso kok ora optimis. Wong poso kok ora pede. Ampun. Niku lak ala kontakku kan poso. Lantan siam, kulan siam itu nek wawu kulan sakban. Monggo kita ngata-ngata hake mau sholawat. Tempatan siam ngata-ngata hake mau Quran. Imam Malik nyikuli ngajar prei nek kosong. Minggu maca Quran. Imam Syafi'i nyikuli nek kosong kata ping swida. Jadi esok sak Quran rampung. Sekarang sore, engkau begini, sakona rambu, tolong begini apa yang suka kata mak, nek ajar buat esok setengah jus, engkau sore setengah jus, esok setengah jus, tanggal selikur, meskipun untuk selikur jus, tanggal tuh diprai kok, ras do kata, kata you. Jadi yang meh, esnya terlalu jus ini malah prei, terlalu prei ini itu dino, terlalu telur likur, tak likur, selawe, enam likur, pintu likur, suci ini walu likur, wes mikir gak mau jangan ke, mikir gak mau tape, ketan, goreng, empe, gitu kan, mulai kita tambi, anak, kamu kok pak, tiasinnya gue kelabil suwe dengan rupane cocok, modele tak cocok, modele cocok, rupane sih tak cocok, model rupane cocok, ukurane tak cocok, model mau ukuran mis cocok, regane sih kurang cocok, gue kok tiasinnya belum cocok, lo kok nih bujo yang kamu kok? Boleh sepi tolong, sih Thomas, sih sabar. Mulanya kau yang tadi bujuk-bujuk pahamin kok tak seleh toko, tak tinggal jalan, jalan. Nek ramono, coba diringke, tinggal film, engkau tangi dulu rampung. Nah, niki dikata-kata kiri mas Quran, mas. Kulon itu orang bodoh, orang iso maca Quran,
Yo apa jenengan mboten napa-napa. Al-Ikhlas kula apalen ing apane akal Al-Ikhlas. Yo Al-Fatihah Al-Ikhlas rapopo. Yang arti putune buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kamu kok sing dibuka surat Al-Baqarah. Putune ra ngerti, mbah ngerti rajin baca Quran. Ora ono didik putune. Dikatah-katahke 500 Quran. Rien bagi Abdul Qadir Rafia. Dari Abdul Qadir niku putra dari Munawir. Niku pesen kalian bagi Yai Mufid pada darah niku. Kue temen nono li maca Quran. Nek kue sergem maca Quran mengko kue iso numpak pit. Nek wis ngono kue tetep sergem maca Quran mengko iso numpak becak. Tok sergem meneh kue iso numpak ando. Yang mana itu mustahil rasane itu niku. Mbah Mufid niku riyen namung putra buruh batik terbatas. Nanti bapak itu buat sakit nyekolah ni, buat sakit mondok ni. Petok bapak kecil itu gua sejago tuku, petok kiai. Nopo, lu, ni kau pernah kene, gue, ras sekolah, bonten, bapak pun sudah gue, lu ngilangi sejago tuku, wes tak pondok ni baik, tak jadi pondok sih nambahan. Nah bapak itu pinter. Lengal bunik ni kau ngapal Quran ini butuh waktu 4 bulan. Apal kurang puluh jus. Ngaji 4 bulan. Kata kurang puluh jus. Ini kata. Nah dilarang itu wasiat dikerjakan Mbah Mufid. Rajin baca Quran. Pondok punya inventaris sepeda ontel. Zaman semono iso numpak sepeda ontel itu luar biasa. Wes nganggo jas ontel. Nek kantor kos njikuk besel. Wes seneng banget betul itu. Casak iki kandhani. Le, sing sregep maca Quran yo, kowe iso iso numpak ontel. Alah, ra maca Quran iso. Coba. Lha iki. Terus akhirnya apa? Mbah Mufid niku didawi Mbah Abdul Qadir ngenteni semaan. Dibentuk nganggo becak. Wis muda. Terus telaten maca Quran. Enek semaan teng kraton, petuk nganggo andhok. Wah. Yes. Wah, yen andhok kuwi luar biasa sakniki yo. Komputer iki jare paling kuwi. Bareng apa? Enten 55 konferensi Asia Afrika petuk nggo mobil misalnya. Sampai kemudian bertugas jadi pendamping ibadah haji numpak kapal. Ya, niku napa? Barokahe kata-kata le maca Quran. Malaikat itu banyak tapi yang istimewa malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Bulan ada 12, tapi paling mulia Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Nabi itu banyak, tapi nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Yang dapat Al-Qur'an. Malam itu banyak, tapi yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu malam turunnya Al-Qur'an. Jadi Quran niku ditemeni niku gawe mulya. Tapi nek disperekne rubara Al-Qur'an bala Quran ya kamu nang cocokan kamu ora pernah ngati. Nah, nek bilang ngene, ya maaf apa? Nah, mulai saiki dicicil maca Quran sithik-sithik dilakoni. Saged sakete. Soale kadang kala aku wong siji-sijine bidu. Ora sing bismillahirrahmanirrahim.
di Kobios, kritis aja gue jago. Wah itu sak lebar terus Sodakallahul Alim. Sak lebar setengah jam ya. Ini gue itu ganjaran mas. Rufase itu ganjaran. Yang penting siji ojo sengojo salah. Ojo sengojo salah. Waton nanti hati. Jenenge tiyang niku fase beda-beda. Niku insyaallah dinamurone salah. Tapi nek ora hati-hati atur muni yo ngapunten. Nah, maca Quran. Terus jare kok gak ngarani. Tapi sing tak tekanke sedulur mule. Sedekah. Nyo. Ampun nang ngok. Karain sodakoi fa insyaallah ageng manfaati wong sodakoh niku wong lomo, wong lomo niku qoribu minallah, qoribu minannas, qoribu minal jannah, cerak Gusti Allah, cerak swarga, cerak menungso, cerak swarga, wabak itu minannar, jauh dari api neraka. Lomo lupa nih kalau aku ngatur lupa aku kurang dukung lho terus hati boleh sumbangan kalau ya boten kalau betul gatal malik ke sini ini Mustafa pun dikelilingkan orang bantar lupa nih aku gak sakit lari hati sakit tiang miskin sakit tiang sekolah betul sakit bayar jangan bantu ini aku jenisnya lho lupa rasa nunggu digerakin syukur meneng-meneng sodakoh niku meneng-meneng ape terang-terangan ya ape tetep ape kok bu nek jenengan dicaosi atau tolong juta cash terang-terangan itu tolong ditambahin bu ya tanpa nih mana sekali terang-terangan yang ape meneng-menengnya ya ape cul 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 itu bawah fa'in sa'allah binzah hasilnya di alatnya diri ini para ulama hari ini itu mendiko ini anak mukwi akhir diatur ini ujung akhir diatur akhir-akhir nosa dan pun geludu geludunya sinyal dan dirapui gila monggo-monggo kita kasih mawon asal dari mendiko. Mugi-mugi keluarga sedaya pun siap menghadapi Ramadan dipethuk di bulan Ramadan syukur-syukur dikantuk ke Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa ikram. Sida ya rabbal alamin. Hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fi kulli waqtin lahir, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyin, Allahumma shalli wa sallim ala fil mursalin, Allahumma shalli wa sallim fil malaa'ikati ala al-din, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa shaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li al-mu'minina wal mu'minat Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.